Nabi Muhammad jenazah tuh kalau lagi dibawa menuju kubur, itu akan teriak-teriak dengan teriakan yang didengar semua makhluk, kecuali manusia sama jin yang gak bisa dengar. Sisanya yang lain semua dengar. Tikus dengar, kucing dengar, setan dengar, malaikat tentu saja dengar. Semua makhluk-makhluk dengar teriakannya. Apa teriakannya? Kalau dia adalah tipe orang yang ketika meninggal dunia Allah tutupkan pintu rahmatnya, Nabi Muhammad gak sebegitu kenal sama dia sehingga tidak berkenan mensyafaatinya. Ketika dia meninggal dunia, hidupnya sibuk dunia mulu yang dia pikirin, bahkan iman tercabut dari hatinya di saat sakaratul maut. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika dia dibawa menuju kuburnya, dia berteriak, ya